Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana abudu kastani kastu surat al-bajin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhama wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa dhakkirna mimma nasina. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala habibina al mustafa rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadi. Wastanna bisunnatihi wajahada bijihadihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fa amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan puji dan syukur yang setinggi-tinggi dan sebanyak-banyaknya ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang menghimpunkan kita pada malam yang mulia ini. Moga-moga perhimpunan kita dikira sebagai amal soleh, mendapat rahmat, hidayah, keberkatan dan keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita menyambung kupasan kitab Afatun ala Tariq, wabak-wabak sepanjang jalan ataupun penyakit-penyakit sepanjang jalan dakwah ataupun dalam kehidupan seorang pendakwah, karangan Ustaz Dr. Syed Muhammad Noh Hafizahullah Ta'ala, yang mana kita berada pada pembicaraan penyakit al-uzlah, penyakit yang keempat. Betul je? Ada catat? Ada catat? Betul? Yang terakhir? Ya, apa yang tak catat, contoh-contoh semua masuk dalam. Yang lain Baik, itu penjelasan. Okay. Kita berada pada pembicaraan ataupun pembahasan berkaitan dengan asbab, sebab-sebab berlakunya uzlah. Sebab berlakunya uzlah. Uzlah ni apa? Iaitu pengasingan diri, mengasingkan diri daripada berjamaah, suka hidup sendiri-sendiri. Jadi di antara asbab, kita berada pada sebab yang ke-9, iaitu di antara sebab punca seseorang itu dia suka bersendiri, tak suka berjamaah, kerana berbilangnya pertubuhan atau jamaah yang bekerja untuk agama Allah. Dia jadi pening. Dia nak pilih hak mana satu, jamaah yang betul. Dia kena makan panadol. Maka di sini dia sebut ciri-ciri jemaah yang sebenarlah, supaya kita tidak tersilap, dan supaya seseorang itu dia berada di jalan yang lurus. Yang lepas kita bicarakan yang pertama, cirinya ialah menjadikan matlamat utama perjuangan untuk melaksanakan syariat Allah.
Yang kedua, menjadikan semua perkataan dan tindakan untuk jalan Allah. Matlamat jemaah tu jangan dia untuk nak mendaulatkan, melaksanakan syariat dan peraturan-peraturan Allah. Yang kedua, jemaah tersebut menjadikan semua perkataan dan tindakan adalah fi sabilillah, untuk agama Allah. Bukan setakat matlamat, tapi tindakan juga, gerak kerja juga adalah untuk mencapai matlamat tersebut. Bukan kerana kepentingan kuasa dan sebagainya. Yang ketiga, tidak memberi sebarang walak dan ketaatan kecuali kepada Allah dan Rasulnya, juga orang-orang mukmin yang berpegang teguh dengan petunjuk Allah. Itu yang ketiga. Jemaah Islam ialah jemaah yang tidak memberi sebarang walak dan ketaatan melainkan hanya kepada Allah dan juga kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, yang terakhir, yang lepas ialah cirinya sebuah jemaah itu mengambil pendekatan memahami Islam secara sederhana tanpa melebihi sempadan dan keterlaluan, di mana ajaran Islam itu diamalkan dari hukum bersugi hinggalah kepada hukum berjihad. Jadi Islam, memahami bahawa perjuangan Islam ini dalam bentuk kesederhanaan, tidak melampau batas sempadan. Islam ni dia ada peraturan dia. Hatta dalam peperangan pun ada peraturan. Tak boleh tebang pokok, tak boleh bunuh perempuan-perempuan, kanak-kanak. Ini semua peraturan-peraturan yang termaktub. Mana dalam perang pun ada apa? Ada peraturan. Maka demikianlah juga sebuah jemaah Islam, dia nak bergerak untuk berjuang Islam, jangan dia atas slogan kerana nak menegakkan agama Allah menghalalkan dia buat apa je. Dia kena tengok peraturan-peraturan, adab-adab dalam perjuangan Islam. Mana yang boleh dilaksanakan, buat. Mana yang tak boleh dilaksanakan ataupun perlu ditangguh, dia kena tangguh. Jangan bersikap gelojoh ataupun gopoh, sehingga melanggar sempadan-sempadan yang sepatutnya. Macam contoh hari ini kita ta'awun dengan UMNO, memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh UMNO sebelum daripada ini. Kalau nak kira orang PAH salah orang UMNO ni, memang tak terima lah. Lagi pula yang terbabit dengan kes pembunuhan macam kes Memali, kes Lubuk Merbau, ini lagi terhiris lah dia. Tapi oleh kerana zaman Mahathir tu, zaman Mahathir, tak kira lah Mahathir, tapi konco-konco dia masih gitu. Tapi oleh kerana melihat bahawa Islam itu bersifat memaafkan, maka kita memberikan kemaafan, berjiwa besar, berlapan dada, demi maslahah ummah. Seolah-olahnya kena lupakan peristiwa-peristiwa lama tu, jangan ungkit balik. Jangan dikenang balik. Kalau dikenang, maka kita punya penyatuan ni, nana balik, kita punya penyatuan tak akan bergerak dengan lancar lah. Jadikan dia sebagai satu hikmah yang mana Allah membuka ruang kepada kita untuk kita ruang dakwah. Kalau dulu kita tak boleh bercakap, sukar nak bercakap, menyampaikan mesej kita kepada masyarakat. Hari ini alhamdulillah, Allah mempermudahkan jalannya. Seterusnya, yang kelima, menjadikan agenda kerjaya dengan memulakan pembentukan syakhsiah Islam yang mencakupi semua sifat-sifat murni dan terpuji, di samping menolak sifat-sifat buruk dan keji dengan harapan mendapat pertolongan dan kemenangan dari Allah. Ini ciri jemaah Islam yang kelima, iaitu apa? Menjadikan agenda kerja, gerak kerja dalam jemaah Islam tu ialah ke arah pembentukan syakhsiah, pembentukan peribadi, kepribadian Muslim yang mencakupi sifat-sifat murni dan terpuji dan menolak sifat-sifat yang keji. Ini jemaah tu makna mentarbiah lah. Sebab tu kita ada lunyah tarbiah.
Tarbiyah ni bersifat dalaman, mendidik, membentuk ahli-ahli dari sudut pemikirannya, bahkan dari sudut akhlak dan peribadinya. Dengan apa? Dengan pengisian-pengisian Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berubah sikap. Tapi kita kena akur jugalah, maknanya tidak 100% boleh berubah kan. Dan tidak semua ahli dia boleh menerima tarbiyah ataupun pendidikan tu dengan baik. Ada yang susah, dia nak tinggalkan cara lama dia, cara kerah dia, perkataan-perkataan yang tak elok yang biasa digunakan sebelum dia terlibat dengan perjuangan Islam. Ni kadang-kadang payah nak ubah. Contoh macam Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Walaupun dia dah Islam, tapi sikap kerah dia tu masih ada lagi kan, sehingga dia pantang silap dia nak bunuh orang ni. Itu dah biasa kan, penggal dia ke leher, penggal dia kepala lah kan. Sampai Nabi SAW pun tegur dia. Tadi nak wakaf tu aku selesaikan kan. Rasulullah tegur dia. Rasulullah kata, wahai Umar, kamu ni tahu nak pancung kepala orang ni. Bila ada orang datang jumpa Nabi kan, nak minta hutang kan. Rasulullah penggal je kepala orang ni, minta hutang cara macam ni, memalukan Nabi. Orang tu orang Yahudi. Dia jumpa dengan Nabi, dia kata, hey Muhammad, mu keturunan Bani Hashim ni, kalau berhutang memang tak kerti nak bayar. Mana hutang aku? Ni dah tamat tempoh ni, tak bayar-bayar ni. Datang-datang tu depan-depan sahabat-sahabat. Saya nama ada masa tu. Saya nama pun bangun, saya nama kata, ya Rasulullah, biar aku pancung kepala orang ni. Korang ajar kan. Apa tindakan Nabi? Bukan Nabi sokong tindakan Sayyidina Umar, bahkan Rasulullah SAW nasihat Sayyidina Umar. Rasulullah kata, wahai Umar, duduk, kamu ni tahu nak pancung kepala orang kan, bukankah baik kalau kamu katakan kepada aku, kata Nabi, kalau kau cakap pada aku kan baik. Wahai Rasulullah, berapa banyak hutang kamu pada dia, berapa yang kamu mampu bayar lah. Nabi ajar Sayyidina Umar, cakap cakap elok-elok kan, bagus, kata, seolah-olah macam itulah, cakap pada aku, berapa mampu bayar-bayar. Dan bukankah baik kalau cakap pada orang yang datang minta hutang ni macam ni, kalau nak minta hutang pun datanglah dengan cara baik, janganlah terkejar serang macam ni. Nabi ajar cara Sayyidina Umar. Ini mana proses tarbiyah secara tak langsung yang diamalkan oleh Nabi SAW. Baik, jadi sebuah jemaah Islam dia ada ciri begitu, ciri pembentukan peribadi, syaksiah seorang, supaya mengikut berteraskan kepada ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sehinggalah kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Demikian juga Allah berfirman dalam surah Asy-Syams ayat 9 hingga 10. Qala qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya itu, dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotorinya. Di antara proses tarbiyah yang kita buat juga ada proses program qiyamul lail, munajat, tamrin, dan berbagai-bagai program tarbiyah lah. Semuanya ini ke arah pembentukan peribadi supaya ahli-ahli PAS, pimpinan-pimpinan PAS berjalan bergerak seiring dengan ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang keenam, ciri sebuah jemaah Islam ialah berusaha untuk melaksanakan dan mengembangkan syahsiah Islam kepada masyarakat dan alam seluruhnya. Bukan saja untuk ahli-ahli gerakan tu, bahkan kena sebarkan pula, dah dapat ilmu kongsi pula dengan masyarakat luar, supaya masyarakat pun ikut berubah sekali. Bukan kita dia jadi baik, bahkan kita mengajak orang lain juga menjadi baik. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat alam seluruhnya. Surah Al-Anbiya ayat 107.
Maka ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh manusia. Jadi kita yang dah dapat ni ilmu ni, yang dapat ajaran dah, dah dapat pentadbiah dah, maka kita kena kongsikan pendidikan, pembentukan tarbiah ini, kongsi kepada orang tua masyarakat. Yang pertama sekali ahli keluarga kita lah. Kalau mungkin apa ni ahli keluarga tak berapa terlibat dengan program kita, program jemaah, maka apa yang kita dapat kita sampaikan kepada mereka supaya mereka juga berubah. Kalau lebih baik ajak mereka sekali, libatkan sekali dalam program jemaah itu keluarga. Keluarga yang anak bini kita lah. Kemudian lepas pada keluarga tu, keluarga lagi adik beradik, mak bapak. Kita sampaikan, ini tanggungjawab kita. Kemudian apa, masyarakat setempat kita yang kecil. Kemudian lepas pada tu rakan-rakan sahabat handai kita yang belum mengenal tentang gerakan Islam, perjuangan Islam, kita kena kongsikan. Dan segala usaha yang kita buat ini Allah akan ganjarkan. Jangan bimbang. Dia tidak rugi. Tidak. Dengan sebab kita orang mendapat hidayah Allah, maka Nabi sebut apa? Khairul laka min humrin na'am. Lebih baik daripada unta merah. Unta yang paling mahal pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Nilai dia lebih baik. Subhanallah. Seorang. Kalau ramai berubah dengan sebab kita. Dan nak mengubah orang bukan sekadar dengan lisanul maqal, bukan sekadar dengan cakap. Kecakap ni masuk tengah kanan, keluar tengah kiri. Kan? Ada juga orang yang boring dah dengar kita cakap. Tak, tak nak dengar. Bila kita buka mulut je dia dah buat kerja lain, tengok tempat lain. Tak. Maka di antara cara yang berkesan juga untuk nak mendidik manusia, nak jadi manusia ni berubah, ialah dengan hal kita tunjukkan perubahan diri kita, kita tunjukkan akhlak kita. Maka dengan sebab itu insya-Allah manusia yang apa nama mengusuhi kita, manusia yang sakit hati dengan kita, manusia yang sukar untuk menerima nasihat, Allah akan beri hidayah dengan sebab kita tunjukkan cara pergaulan kita, layanan kita kepada mereka. Tak, tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang masuk Islam di antaranya kerana dengan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak, Rasulullah tak cakap banyak kan. Contoh bila jiran dia buat buang sampah di rumah Nabi. Nabi tak pergi serang. Nabi tak kata apa-apa, bahkan Nabi bersihkan sampah-sampah yang dilontarkan di rumah dia. Tapi bila tak ada sampah tu, Rasulullah terus bersangka bahawa jiran dia tu sakit, pergi ziarah pula. Jiwa besar ni. Kita agak-agak kalau orang dah buat jahat, kita agak nak dia hantar engkau lah. Baguslah, biar mati tak boleh. Itu kalau kita. Tapi Nabi SAW tunjukkan akhlak yang hebat. Akhirnya masuk Islam. Tu yang Nabi suap orang buta tu sampai Nabi wafat. Tak? Lepas Nabi wafat baru masuk Islam. Kenapa? Baru dia tahu yang suap dia tu selama ni adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tiap-tiap hari dikutuk, dimaki Nabi. Sedangkan Nabi yang menyuap dia. Sikit pun Nabi tak marah ke dia dan sebagainya. Ini di antara contoh-contoh yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai pejuang-pejuang Islam pun kena gitulah. Tak? Kena usaha. Kena belajar. Seterusnya, yang ketujuh, sebuah jemaah Islam itu sentiasa berusaha mengembangkan semua syakhsiah Muslim agar berada di dalam pandangan dan pemikiran yang satu hati dan jiwa yang satu, perasaan yang satu, sekalipun jasad yang berlainan. Firman Allah Ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semua dengan tali Allah dan janganlah kamu berpecah belah. Ali Imran ayat 103. Ini yang ketujuh ni, maknanya sebuah jemaah itu mesti menyatukan, membaiki syakhsiah,
pribadi satu, kemudian menyatukan fikrah pemikiran dan menyatukan perasaan supaya menjadi berkasih sayang. Kasih sayang ni kita kena erat kan. Jangan ada sifat kenegerian, Johor untuk Johor, Melaka untuk Melaka, Kedah untuk Kedah, tak. Satukan hati kita sebagai satu jemaah, duduk dalam satu wadah perjuangan. Kita adalah bukan sekadar saudara seagama, tetapi saudara seperjuangan, duduk dalam perjuangan Islam. Ini eratkan ukhuwah. Ukhuwah inilah yang dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah berhijrah. Yang pertama bina markas. Markas apa? Masjid. Sebagai tempat perhimpunan. Tempat untuk menyatukan umat Islam, buat satu tempat iaitu masjid. Lepas daripada bina masjid, Nabi sallallahu alaihi wasallam buat apa? Ta'akhi. Apa ta'akhi? Mempersaudarakan di antara Ansar dan Muhajirin. Sehingga menjadikan seolah-olah adik beradik, abang angkat, adik angkat, keluarga angkat, dan sebagainya. Dan ukhuwah inilah nikmat, ya, di antara nikmat yang besar yang tidak diperolehi oleh semua orang. Hanya orang-orang yang terpilih, dipilih oleh Allah saja yang boleh mendapat nikmat ukhuwah ni. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka dengan keberadaan kita duduk dalam jemaah Islam ni, maka alhamdulillah Allah satukan kita. Walaupun kita duduk di tempat yang berlainan, akan tapi di atas kerana nama satu perjuangan, kita dapat bantu-membantu, kita dapat mengikat tali persaudaraan, sehingga kita ingat di antara satu sama lain, kadang-kadang lebih ingat daripada ingat saudara kita sendiri lah. Tak, ingat rakan seperjuangan, bila sahabat kita dalam seperjuangan sakit, ziarah dia, tak, dalam kesusahan kita tolong dia, ni dah anggap macam seolah-olah saudara sendiri. Hasilkan apa? Kita disatukan di bawah satu jemaah, bawah satu perjuangan. Tak? Baik. Jadi sebuah jemaah dia ada usaha-usaha ke arah itu, dan kita alhamdulillah memang ada mempertautkan pertemuan. Kita adakan usrah gabungan, pertemuan di antara himpunan yang kita buat melibatkan semua kawasan-kawasan satu negeri, himpunan satu negara, mana berhimpun dekat Kuala Lumpur ke, dekat Kelantan ke apa ke, kita pergi. Tidak? Ini antara konsep-konsep ataupun program-program untuk memperkukuhkan tali persaudaraan di antara kita, sama kita, di samping untuk mendaulatkan agama. Yang ke-8 seterusnya, saya kena berhenti awal sebab ada satu komitmen ke program lain, insyaAllah dalam 4:30 saya akan minta diri dulu. Seterusnya yang ke-8, ciri sebuah jemaah Islam ialah melancarkan kerja berdasarkan perancangan yang jelas dan terperinci hasil dari kajian, serta memahami keadaan dan suasana secara berterusan. Kemudian semua gerak kerja didasarkan kepada kajian dan kefahaman tadi. Firman Allah, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah wahai Muhammad, bekerjalah, beramallah kamu, maka Allah akan saksikan segala kerja dan amal kamu, dan Rasulullah juga akan menyaksikannya, serta orang-orang beriman juga akan menjadi saksi terhadapnya. Surah Taubah ayat 105. Wa qul lil ladzina la yu'minuna amalu wa qul lil ladzina la yu'minuna amalu ala makanatikum i'malu ala makanatikum inna 'amilun wantaziru inna muntazirun. Dan katakanlah kepada orang-orang yang tidak beriman, berbuatlah menurut apa yang kamu mahu, kami pula akan melakukan amal kerja yang akan kami buat, dan tunggulah akibat perbuatanmu itu. Sesungguhnya kami juga di antara golongan yang menunggu akan balasan dan ganjaran dari Allah. Jadi yang ke-8 ni dia kata apa? Sebuah jemaah itu melakukan gerak kerja dia secara berperancangan, tersusun, buat kerja bersungguh-sungguh. Bukan orang kata apa? Sembrono. Kan? Sembrono tu bahasa apa? Jawa. Sembarangan.
buat kerja melepaskan batuk di tangga. Cincai. Ya. Gitu. Jadi yang ini kerja yang cincai-cincai, sembrono sembarangan macam ni Allah tak suka. Sebab itu dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang apa yang disebut sebagai itqan. Itqan apa itu itqan? Itqan itu ya, buat kerja dengan teliti. Dengan berfokus. Maknanya beri perhatian sungguh. Buat dengan penuh ketelitian. Termasuk juga bersungguh-sungguh. Ini itqan. In ahabul a'mal ila Allah idza amila amalan ahadukum ay yutqinahu atau kama qala Nabi SAW. Amalan yang dicintai oleh Allah ialah apabila diamalkan oleh seseorang di antara kamu, dia beramal dalam keadaan yutqin, itqan. Dalam keadaan apa? Bersungguh-sungguh, dalam keadaan fokus, penuh perhatian. Teliti. Itu maksudnya. Jadi maka gerak kerja Islam pun kena begitu. Disebut dalam satu ungkapan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batilu bin nizam. Kebenaran tanpa adanya nizam. Apa nizam? Peraturan, penyusunan. Tak ada susunan, tak ada gerak kerja, tak ada perancangan. Yaghlibuhul batil, akan dikalahkan oleh kebatilan. Bin nizam, yang mempunyai perancangan yang tersusun. Yang mempunyai organisasi, susunan yang tersusun. Ini disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maknanya kita kena ambil usaha semampu daya kita untuk menyusun juga. Macam korang nak perang lah. Tak? Orang nak perang ni dia ada strategi perang. Dengan sebab strategi perang itu, antaranya menjadi asbab Allah turunkan nusrah, bantuan, kemenangan. Di antara peristiwa yang di yang berlaku ketika dalam peperangan Mu'tah, apabila berlaku pertembungan tentera Islam dengan tentera Rom, yang jumlah tentera Rom jauh lebih ramai, maka di antara strategi yang diambil, yang dilakukan oleh Khalid ibn Walid, apa dia? Khalid ibn Walid dalam keadaan tentera Islam yang sedikit nak berdepan dengan tentera musuh yang ramai, tentera Islam lebih kurang dalam jumlah 30,000, tentera musuh berjumlah 100,000 lebih. Maka di antara strategi yang digunakan ialah sebahagian tentera Islam ke depan untuk turun ke medan perang, sebahagian lagi yang tentera Islam yang berkuda diletakkan di satu tempat. Diarahkan supaya apabila telah berlangsung peperangan dalam jangka masa yang tertentu, maka barulah pasukan simpanan, kira-kira simpanan lah, pasukan yang dibagi dua, satu turun ke medan perang macam orang main bola, ada turun padang, ada yang duduk dekat tempat simpanan. Maka tentera simpanan tu tunggu sampai dapat arahan untuk turun, maka mereka pun turun. Turun tu dengan apa arahannya? Supaya menaikkan debu-debu dengan tapak kaki kuda. Maka ketika tengah kecamuk perang, dah letih tengah perang ni, tentera Islam dah tahu dah strategi tu, tak ada masalah lah, dia dah bersedia dah. Tentera musuh dia tak tahu perancangan tu. Nampak satu gerombolan tentera berkuda dengan debu-debu yang melangit naik ke atas, maka tentera musuh kelang kabut, cabut lagi. Kenapa? Ingatkan ada tentera bantuan sampai. Tentera bantuan. Kegerunan, ketakutan musuh tu siapa yang lontar kan? Allah. Asbabnya kenapa? Strategi. Kan? Kaedah. Pelan tindakan. Jadi kena ambil kira juga. Pelan tindakan. Begitulah kita dalam perjuangan dulu. Mungkin kadang-kadang ada orang kata, tak payah musyarat. Ada tempat petugas pelaraya pun tak cukup tapi boleh menang. Dia kata gitu pula. Jadi kita tak payahlah nak buka bilik gerakan ke apa, tak payah.
Kita cakap je kempen je. Jadi tak boleh. Yang anugerah Allah Taala bagi tu ada asbab. Ada hikmah. Tapi apa pun bagi kita dari sudut kerja kita kena buat sebab Allah suruh. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Allah sebut dalam Quran. Dan persiapkanlah apa yang termampu oleh kamu daripada segala kekuatan. Allah suruh persiapkan. Jadi ini perjuangan Islam ni maknanya kena persiap, jangan meleceh-leceh buat sembarangan, buat sembrono ya. Allah suruh sebab dengan persiapan itu kamu akan dapat menggerunkanmu musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kamu dan musuh yang kamu tak tahu, kata Allah. Tetapi Allah mengenali mereka. Kita tak kenal tapi Allah kenal mereka. Mungkin di antaranya apa? Ada di kalangan yang musuh ni duduk dalam kelompok kita. Tak? Dengan sebab kita persiapkan jadi dia pun rasa takut. Mungkin musuh-musuh di kalangan orang yang kita yang anggap macam kawan kita, rupanya dia musuh kita. Musuh dalam selimut dan sebagainya. Ini kata Allah. Persiapan gerak kerja yang kamu persiapkan itu dapat menggerunkan dan menggempur musuh-musuh kamu. Itu yang Allah Ta'ala sebut. Al-Quran. Maknanya Nabi SAW dan sahabat-sahabat buat segala perancangan, maka kita kena ikut sunnah Nabi. Kalaupun Allah bagi kemenangan dengan tanpa persiapan, tanpa kerja kita yang bersungguh, ada hikmah. Ada hikmah. Hikmah dia yang kita, hikmah ni kadang-kadang kita boleh jangka. Dan hikmah ada yang kita tak jangka. Maknanya kita tak boleh nak tahu dia punya hikmah ni apa. Kita tak tahu di sebaliknya. Kan? Kenapa Allah Ta'ala bagi dan sebagainya. Kadang-kadang Allah bagi miskin. Hikmah dia kenapa Allah bagi kita miskin. Kita hanya boleh jangka je. Mungkin kerana sekian-sekian. Mungkin kerana kalau kita kaya, kita akan jadi lupa Tuhan. Ada hikmah, ada orang bagi kaya. Allah tak bagi miskin, dia lupa Tuhan ke? Tak? Ada orang yang Allah bagi miskin pun lupa Tuhan ke? Kita tak bolehlah jadikan tu sebagai satu alasan untuk kita tak nak buat kerja. Tak? Macam contoh apabila Nabi SAW mengatakan orang yang masuk syurga tu, ada seorang lelaki yang Nabi kata dia masuk syurga. Tiga kali Nabi sebut dia masuk syurga. Orang ni ahli syurga. Sebut pada sahabat-sahabat. Muncul lelaki yang sama. Maka ada sahabat yang apabila dengar tahu lelaki yang disebut oleh Nabi ni sebagai ahli syurga, sahabat ni pun dia nak tengok, nak tahu apakah kelebihan lelaki ni. Dia pun berjumpa dengan lelaki ni. Dia kata, aku nak tumpang tidur kat rumah kau dalam 3 hari kerana aku ni ada masalah sikit dengan keluarga aku. Maka lelaki ni pun persilakanlah. Silakan datang rumah. Tidur rumah dia 3 hari. Sebenarnya dia hanya buat alasan sebab nak tengok kehidupan seharian lelaki ni macam mana. Lalu apa yang dia tengok, orang lelaki ni hidup dia macam biasa. Bahkan dia kata ketika waktu sampai waktu tahajud qiyamul lail, lelaki ni tak bangun. Dia je bangun tahajud. Tak, lelaki ni hanya apa? Dia terkejut je. Terkejut, lepas tu dia zikir. Istighfar, tasbih, tahmid. Kemudian dia ubah badan dia kiri kanan. Begitu orang tidur. Terjaga je, ubah. Kemudian zikir. Tak bangun pun solat. Yang sahabat ini bangun dengan tahajud dengan qiyamul lail. Jadi sahabat ni berfikir, apa kelebihan orang ni? Aku tengok biasa je. Tak? Tahajud pun tak bangun. Tapi Nabi kata dia ahli syurga. Tak? Jadi jangan pula ambil dalil hadis ni yang dah tahajud berhenti tahajud terus. Gitu. Kan? Ni setengah-setengah orang dah. Kan? Nabi pun bukan nak cerita lelaki ni masuk syurga dengan sebab tu akhirnya jadi dalil tak payah tahajud pun boleh syurga. Ya? Janganlah gitu. Bukan Nabi nak suruh. Bukan cerita ni yang Allah takdirkan berlaku cerita ni untuk menjadi dalil bagi kita supaya kita ambil, kita buat alasan. Kan? Gitu tak? Tak buat kerja pun boleh menang. InsyaAllah tak ada halnya Allah nak bagi kan. Doa je lah dengan Tuhan lah. Gitu. Macam orang tawakal. Dia salah faham konsep tawakal. Bila mana Sayyidina Umar jumpa dengan satu puak, kelompok yang duduk dekat masjid, duduk berzikir. Sayyidina Umar tegur dia, "Faman balukum antajisu fil masjid?"
Kenapa kamu duduk kat masjid je ni? Ha? Apa jawab dia? Nahnu mutawakkilun. Kami adalah orang-orang yang bertawakal wahai Amirul Mukminin. Ya, ha, tunggulah. Ha. Apa jawab Sayyidina Umar? Bal antum mutaakilun. Bahkan kamu ni adalah orang yang reti makan kedarah rezeki Tuhan. Ha. Ha. Ya, tunggu pakai tahu makan kedarah ya. Nah, tak tahu nak usaha. Fa'lam fa'lamu annas sama' la tamturu zahaban wala fiddah. Ketahuilah kata Umar, sesungguhnya langit tidak menurunkan emas dan juga dinar. Apa nama emas dan juga perak. Ha, langit turunkan air bukan turunkan emas perak. Sama bila kamu nak tunggu rezeki datang terus curah daripada langit dengan duduk zikir je. Ha? Ha, kena kerja, keluar. Ha? Ha, jangan duduk zikir minta doa dengan Tuhan, minta kurniaan Allah Taala. Ha? Ah, lain orang tu apa ni setengah-setengah keh-keh terpencil yang Allah pilih tu lain cerita dah. Ah, gitu kan. Ah, tu ada sebab dia. Ah, jadi begitu juga dengan gerak kerja ni. Jangan kita tengok orang tu tak buat kerja pun boleh menang, aku ni buat kerja sungguh tak menang-menang. Tak? Ah, lepas ni dah sepeluk tubuh jelah. Keh ikutlah. Ah, lah lagi teruk kalah. Tak? Ah, gitu kan. Sebab keh apa? Tak buat kerja. Dalil tak buat kerja sebab ada orang petugas-petugas pun tak cukup, kerja pun kurang buat tapi boleh menang. Dia ikut tu. Ha, salah. Ha, dia salah faham dah. Ha, maka yang penting ialah wa qul i'malu. Kata kau wahai Muhammad, bekerjalah kamu. Beramallah kamu kepada manusia, kepada orang beriman, kerja, buat kerja. Fa sayarallahu amalakum. Segala kerja buat kamu Allah akan nilai. Allah akan jadi saksi. Baik. Dan yang terakhir malam ni, dia semua ada 19 ciri. Kita malam ni sampai ke ciri yang ke-9. Memang ada 10 lagi insya-Allah akan datang. Yang ke-9 yang terakhir pada malam ni ialah ciri sebuah jemaah mengambil kira keutamaan dalam gerak kerja, di mana apabila bertembung kesulitan dan tidak terdaya mengatasinya, maka diutamakan sebahagian perkara yang dasar ke atas perkara dasar yang lain, iaitu perkara yang penting, prinsip atau prinsip yang lain. Bahkan diutamakan yang dasar ke atas perkara yang cabang, fardu ke atas yang sunat, apa yang diijmakkan ke atas yang diperselisihkan, seperti mana yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berusaha menghancurkan terlebih dahulu kewujudan berhala di dalam diri manusia sebelum baginda menghancurkan berhala-berhala yang berada di dalam dan di atas bumbung Kaabah. Ha? Mengutamakan apa yang perlu diutamakan. Macam kita hari ini, kenapa kita berta'awun? Kita mengutamakan ta'awun. Walaupun kita tahu bahawa pemuafakatan, ta'awun, kerjasama, kita buat juga. Walaupun dalam masa yang sama kemelut di rakan ta'awun kita ni, kita tahu dengan skandalnya, dengan kes macam-macamnya dan sebagainya. Tapi ada yang lebih utama daripada tu. Ada masalah yang lebih besar daripada tu. Jadi keutamaan sekarang kita kena satukan. Bak yang masalah-masalah yang ada pada tu, benda tu akan diselesaikan selepas pada ni. Yang penting ialah kita nak selamatkan negara ni, nak selamatkan ummah ni. Dan ada kesepakatan, makna persetujuan dengan rakan ni. Kita sebab tu kita buat dengan penuh teliti, dengan penuh hati-hati, mesyuarat, berbincang, tubuhkan jawatan kuasa penyelaras, jawatan kuasa teknikal sebagainya. Kemudian buat piagam, isytihar pula piagam supaya semua orang tahu. Jadi masing-masing dalam keadaan apa? Dalam keadaan penuh berwaspada. Kita pun berwaspada, anda pun berwaspada. Mana jangan main suka-suka nak langgar perjanjian, persefahaman kita ni. Siapa yang langgar persefahaman, maknanya terputuslah, terbubarlah permuafakatan. Dulu kita muafakat apa? Yang antara ni je. Macam kita dengan DAP dulu, dengan waktu dengan Semangat 46 dulu, antara pimpinan dengan pimpinan je. Hari ini kita buat secara himpunan, mana semua biar
semua tahu dan diisytiharkan, dimasyhurkan dalam perhimpunan tu. Ha? Ha, nak. Yang antaranya ialah apa? Kita nak memperkukuhkan dan nak menjelaskan bahawa pemufakatan ini adalah pemufakatan di atas dasar Islam memimpin perpaduan. Islam memimpin kesatuan pemufakatan. Pemufakatan nasional. Islam yang memimpin. Maknanya kita tidak bukan ikut hala tuju UMNO ataupun kebangsaan, bukan bangsa, bukan apa ni fahaman-fahaman yang lain, tetapi kita meletakkan Islam sebagai yang teratas dengan kesatuan yang kita buat dengan piagam-piagam yang telah diisytiharkan dalam himpunan tersebut. Jelas bahawa kesepakatan ini dipersetujui oleh dua pihak. Mungkin selama ni orang tengok bahawa Islam hanya diperjuangkan oleh PAS. Tapi hari ini UMNO telah bersama bersetuju untuk menjadikan Islam sebagai yang paling tinggi. Okey. Sebab itulah syarat kita. Nak mafakat ke, nak ta'awun ke, apa tindakan kita, kita mesti letak Islam yang paling atas. Ada orang kata kenapa tak letak hudud dalam piagam. Ini benda-benda yang apa nama cabang daripada pemufakatan. Yang penting Islam, yang dasarnya Islam. Hudud ni akan mendatang pada. Dan nak cerita hudud ni sekarang ni belum masanya lagi, besok. Dan telah pun ada perbincangan secara asasnya ada. Cuma pendetilan tu belum lagi. Tak? Mana esok kalau kita merintah kita nak buat macam mana dan sebagainya. Banyak lagi kerja-kerja yang kita buat. Ini baru apa? Baru proses awal. Untuk kita nak membentuk satu kerajaan. Bila dah bentuk kerajaan besok, insya-Allah apa yang termaktub dalam piagam tu akan kita laksanakan. Habis ada orang tanya, tak takut ke khianat? Rakan khianat ni. Kita seperti mana kita letak tadi, kita tetap berwaspada dan kita serahkan urusan pada Allah. Ya. Tok guru bacakan ayat. Ya. Apa dia? Wa in janahu lis-salmi fajnah laha. Sekiranya mereka datang kepada kamu menawarkan perdamaian, maka terimalah tawaran mereka wahai Muhammad. Wa yuridu ay yakhda'uka. Maka sekiranya mereka mahu menipu kamu, hasbakallah, maka cukuplah Allah menjadi pengurusnya. Maknanya Allah akan uruskan urusan mereka. Jadi kita tak bimbanglah, sebab kita yakin bahawa perjuangan dan juga tindakan kita ini kita bergantung harap dengan Allah. Dan PAH ni adalah antara jemaah di dunia, bukan di Malaysia ya, di dunia yang paling banyak pengalaman dan sejarahnya. Panjang sejarah kita. Kita dah pernah tahaluf, pernah ta'awun dengan pelbagai parti, dengan parti nasionalis, dengan parti sosialis. Ya tak? Parti komunis. Dah pernah gabung Melaka. Tapi kita letakkan semua atas matlamat Islam. Tapi bila ada khianat, maka kita tegah, putus. Sampai yang terakhir apa? Bila kita putus, yang awal kita putus dengan keluar daripada Barisan Nasional. Ya tak? Pada tahun 79 kita keluar. Walaupun kita 78 lah. Walaupun kita hilang negeri, tak masalah, kita teruskan perjuangan kita. Ya tak? Kita lawan rakan yang pernah kita bersama dengan dia masa tu. Barisan Nasional. Kemudian kita boleh pakat dengan Sebab 46. Sebab 46 lari khianat sampai dia bubar. Kita jalan terus dengan Kelantan, kita dengan gerak kerja kita sampai wujud PKR. Kita pakat pula dengan PKR, kita menang kat Terengganu, nak kekalkan kerajaan negeri di Kelantan. Tapi bila masuk dengan DAP, maka kita, walaupun kita pernah bersama dengan DAP tahun 90-an, kemudian oleh kerana masa tu almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz masih hidup menjadi Mursyidul Am, almarhum Tuan Guru Fadil Nur pun masih hidup menjadi Presiden PAS. Bila DAP nak putuskan oleh kerana tak terima hudud yang dilaksanakan oleh PAS, maka sahabat dia kata, biarlah, nak putuslah. Kamu nak keluar, tak ada masalah. Maka DAP ambil keputusan keluar daripada
barisan atletik masa tu. Ha? Ha. Perpaduan umat ke barisan atletik? Barisan atletik. Ha? Kemudian pakat dengan PKR. Ha? Kita tubuh pula Pakatan Rakyat. Maka terjadi gabungan pula dengan DAP. Kali ini kita buat dengan syarat bertulis. Pun khianat juga. Itu syarat bertulis. Tanpa ada pemasyuran secara yang kita buat ni. Ha? Pun khianat juga. Maka kita tegas, kita putus dengan DAP. Tak ada masalah. Jadi PAH ni dah ada banyak pengalaman sepak terajang politik. Ha? Ha, kita berkawan pun pernah, bergaduh pun pernah. Tak? Ha, tak ada masalah. Ha, nak bergocoh ke apa, tak ada hal. Kan kita macam-macam silat kita ada. Ya, ha, kan? Ha, nak taekwondo, kung fu, tak? Ha, ibaratnya macam itulah. Maknanya pengalaman kita cukup luas. InsyaAllah. Ha, jangan bimbang. Ha, tadi siang ada satu kuliah. Saya ditanya gitulah. Apa plan tindakan PAS kalau berlaku pengkhianatan DAP? Ha? Ha, yang pertama saya kata, kita serah pada Allah. Itu pergantungan yang paling utama. Yang kedua, dengan pengalaman dan sejarah kita, kita yakin PAS mampu untuk menghadapi segala hal-hal kemungkinan-kemungkinan yang mendatang. Walaupun hatta dikhianati, insyaAllah keuntungan manfaat bahkan balik pada PAS. Ini dalam sejarahnya, bila berlaku khianat, manfaat dia pada kita. Apa pada kita? Ahli PAH bertambah. Celah-celah kawan ni, kawan tu berminat dengan PAH lah. Asal-asal dia jadi cuma kawan. Jadi, tapi bila berkawan, dia tengok dia minat dengan PAH. Minat jadi ahli PAS. Tinggalkan parti dia. Tak. Hal ni manfaat ni. Itu manfaat dari sudut ahli. Yang kedua, manfaat dari sudut apa? Manfaat dari sudut politik. Apa manfaat politiknya? Kita berkawan, kita dapat kerajaan. Kawan dengan Semak 46, kita dapat kerajaan Kelantan. Kawan dengan PKR, DAP, kita dapat Terengganu. Ya tak? InsyaAllah. Itu dari sudut politik. InsyaAllah, mudah-mudahan tahun bersama dengan UMNO ni, kita akan dapat Malaysia. Habis besok kalau khianat, adakah kita akan keluar daripada kerajaan? Ya. Kalau pengkhianatan berlaku demi kerana untuk mendapatkan mardhatillah, kita sanggup hilang kuasa. Tak ada masalah. Ya, prinsip kita dah ada. Perjuangan kita bukan untuk kuasa. Perjuangan kita adalah untuk mendapatkan mardhatillah. Kuasa Allah tak tanya kamu menang ke tak. Tak ada masalah. Yang penting kita akan pastikan kuasa itu mesti dapat mendaulatkan agama. Kalau ada kuasa tak dapat daulat agama, apa guna? Itu prinsip yang kita perlu pertahankan. Jadi apa pun, insyaAllah kita doakan mudah penyatuan ummah ni berkekalan lah. Sampai bila-bila. Demi kemaslahatan agama. Nampak doa tu Ulun Aziz pun Allah kabulkan lah. Allah minta hidayah. Kalau betul hidayah baik untuk dua orang. Yang telah diviralkan lah. Tuan-tuan mungkin dah lihat videonya kan. Tok Guru masa hidup dia doa dah untuk pimpinan negara masa tu pimpinan UMNO, beri hidayah pada dua orang. Kalau baik, hidayah tu untuk dia dan untuk kita. Dan sekiranya kehancuran adalah lebih baik untuk dia, maka hancurkanlah dia. Tak, beri turunkan musibah pada dia. Nampak Allah Ta'ala kabulkan hidayah doa. Seperti mana doa Nabi Muhammad SAW minta beri petunjuk di antara dua Umar. Umar Abu Jahal dengan Umar Ibn Khattab. Akhirnya Allah Ta'ala tunjuk hidayah kepada Umar Ibn Khattab masuk Islam. Abu Jahal pun nama dia Umar juga, nama jahiliah dia. Tapi dia kekal dalam kesesatan. Ini doa Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, rahmat Allah SWT, insyaAllah kita yakinlah dengan perjuangan Islam kita. Kerana kita semua adalah berasaskan prinsip untuk menegakkan agama Allah Ta'ala dan bertawakal kepada Allah SWT. Dan insyaAllah saya sampai di sini dulu. InsyaAllah kita akan sambung pembahasan selanjutnya pada siri telah akan datang. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat, rahmat, hidayah, keberkatan dan keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat.
والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا فإنك من الرحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ظالما إلا هديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ميتا إلا رحمته ولا غائبا إلا رددته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاح برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تكبير ولله الحمد.